Hari ini saya ada di Jakarta. Tadi saya sudah selesai acaranya jam 5, ya, tepatnya di daerah Sunter. Dan karena hari ini saya mau pulang ke Bandung naik kereta jam 8, jadi masih ada waktu nih dari jam 5. Saya akan sholat maghrib di Masjid Istiqlal ini, yang dekat dari Gambir. Pakaianmu yang bagus untuk indah setiap memasuki masjid. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memilih sholat berjamaah di Masjid Istiqlal. Sebelum kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, perkenankanlah kami menyampaikan hukuman sebagai berikut. Yang pertama, kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di lantai dasar dan di halaman sekitar Masjid Istiqlal, para jamaah mukimin dan musafir, untuk segera bergegas mendirikan sholat berjamaah di lantai utama Masjid Istiqlal. Jamaah wajib menitipkan barang, dilarang membawa barang bawaan di tempat sholat seperti tas, sepatu, sandal. Kami persilahkan untuk menitipkannya di tempat penitipan yang telah disediakan di lantai dasar sektor Fitwa Al-Fatah. Bagi jamaah yang bawa handphone atau alat komunikasi, harus dinonaktifkan selama ibadah berlangsung dan dilarang charger HP di sekitar lantai utama Masjid Istiqlal. Kepada jamaah wanita diharuskan memakai dan buka mukena di tempat yang telah disediakan, dan selama berada di dalam masjid harus tetap memakai mukena. Bagi jamaah wanita disediakan pinjaman mukena di koridor lantai utama ini, setelah pemakaian harap dikembalikan dengan rapi. Diminta turut aktif menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Masjid Istiqlal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang bertindak imam salat maghrib akan dipimpin oleh Al-Ustaz Al-Hafiz Haji Salim Ghazali SQ SUD dan muazin sekaligus qori Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Wahid. Kami ingatkan bahwa nanti setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, nanti ada semacam maghrib mengaji atau membaca surat Yasin yang nanti akan dipimpin oleh imam yang bertugas. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama para jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma fi lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.